Resolution stage. This burger is not my favorite food anymore. Take myself back to you. If I knew that life was the last time.
Ya. Selamat datang di Resolusi Stay. Beijing Connection. Ya, betul ini, sekali. Ya. Perkenalkan dulu dong, Rudy. Kita. Oke, kami Beijing Connection ya, dan walaupun hari ini kita kurang lengkap ya. Iya, kekurangan. Itu enggak mengurangi semangat kita untuk bermain di Resolusi Stage, Ade. Betul sekali, Rudy. Karena hari ini di gitar ada Ade Wans. Ya, dan juga di bass ada Rudy. Di drum itu sebenarnya namanya Joy ya. Iya, betul. Tapi hari ini digantikan oleh Sophie. Kita dibantuin sama Sophie. Dibantuin sama Sophie. Hmm. Oke, itu dia. Dan barusan itu lagu yang baru aja kita rilis. Ya, betul. Judulnya apa, Rud? Nowadays burger is not my favorite food anymore. Oh, itu adalah single kedua ya. Single kedua dan langsung kita mainkan di sini, cuy. Iya. Udah bisa didengar di semua platform digital. Dan kalau ngobrolin soal lagu yang tadi ya, sebenarnya untuk proses kreatifnya tuh lebih banyak dikerjakan oleh si Ade nih. Dek, coba deh. Kamu kasih tahu ini mumpung kita lagi dinonton jutaan masa. Oh iya, betul. Walaupun goib semua yang nonton. Di nih. YouTube enggak, ya, bercanda, bercanda ya. Kameranya yang mana nih? Yang ini ya kayaknya. Nah ya, gimana tuh deh kalau lagu ini deh? Ya jadi lagu ini saya tulis pada saat saya... Tartar dulu. Putus kemarin. Kenapa kamu ngapain itu, Pak? Kan ada bunyi biola. Oh, kenapa? Ada apa dengan itu biola kemarin karena si Joy ya, Joy memilih instrumen itu. Iya, biola. Oke, terus. Memilih instrumen itu untuk dimasukin di lagu Nowadays Burger is not my favorite food anymore. Karena ada satu dan dua alasan lah. Pokoknya lagu itu saya tulis pada saat saya break ya, putus kemarin terus nulis lagu itu. Sebenarnya meja. Kaget. Bener. Gak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya ditujukan untuk satu orang. Untuk satu orang sih sebenarnya. Tapi kalau bisa relate ke semua orang ya lebih bagus. Karena banyak pepatah, ya udah orang-orang udah bilang klise sih. Banyak pepatah Beijing mengatakan. Iya, bahwa setiap lagu akan menemukan pendengarnya. Ya begini juga, semoga didengerin. Itu yang paling utama. Yolanya aja gak dimainin gimana. Yaudah tapi gak apa-apa ya. Buat teman-teman semua jangan lupa subscribe. Ya di Resolusi, channel Resolusi. Atau lupa. Bisa juga di Beijing Connection ya, Instagram kita. Ada, dan jangan lupa dengerin Beijing Connection, follow Instagram beijing.id. Betul, dan berikutnya kita akan membawakan satu lagu di calon mini album kita nantinya. Ya, yang betul. Akan kita rilis, insya Allah kalau misalnya ade penyakitnya gak kambuh-kambuh. Astagfirullah. Ya. Dia kan kanker panu ya. Astagfirullah. Mungkin sekitar ya Juli atau Juli. Enggak ya? Enggak. Oh iya benar. Yaudah kalau gitu lagu ini sebenarnya kita tujukan untuk kan banyak banget nih orang yang kalau ngobrolin soal posesif tuh negatifnya selalu ke yang posesifin. Ini kita berusaha membela kaum-kaum yang posesif itu. Bahwa sebenarnya mereka selamanya salah ya, Rudy. Sebenarnya mereka salah sih terlalu posesif. Cuman kita berusaha menjadi ininya, cuy. Apa sih lawyernya untuk mengatakan kalau sebenarnya itu obsesif loh. Yeah, itu karena terlalu mencintai gitu terlalu kan. Sayang. Akhirnya mengekang dan segala macamnya. Yoi. Makanya judulnya tuh You Call It Possessiveness. I call it the fear of losing you. Gas yuk!
Itu dia lagunya. Nah, itu tadi judulnya apa deh? You call it possessiveness, I call it the fear of losing you. Itu dia. Jadi sebenarnya banyak yang nanyain nih ke kita. Beijing Connection itu sebenarnya mainnya apa sih gitu kan? Iya. Yeah. Saya sebenarnya enggak bisa jawab, saya serahkan kepada Sofyan. Oh enggak ya. kamu. Adewan. Ya, jadi sebenarnya Beijing Connection itu mengusung emo, tapi emo yang tidak terlalu apa ya? Lebih kerap sekarang disebut mungkin Midwest emo ya sama teman-teman musisi yang ada di zaman sekarang. Sebenarnya Midwest emo itu bukan hal yang baru. Saya dengar Midwest emo pertama kali itu dengar American Football. Mungkin pencetusnya dua foto di belakang. Oh ya, betul. Itu ini dia. Jin dan Jun. Bukan selalu berdua gitu ya. Oke, okay, kita harus serius sih. Ini kita dinonton jutaan orang. Oh iya, makanya. Kita serius, cara serius kita adalah lucu. Midwest emo itu sebenarnya udah lama. Ya, udah gitu lama ya. Midwest emo. Tapi kita coba mengusung kembali. Oke. Iya, untuk bawain kembali. Dengan kearifan selebesnya gitu ya. Kearifan. Jadi Makassar Football memang, bukan American Football ya. Apalagi itu salah satu yang kita dengerin. Iya, American Football. American Football. Kalau saya sih lebih emo-emo juga sih, kayak Paramore. Iya, itu emo juga. Iya, emo. Generasi ketiga ya? Iya, biasa orang bilang kayak gitu. Kalau Midwest emo kan generasi kedua ya. Iya. Dan oh iya, buat teman-teman yang ada di rumah, kerabat resolusi, oh iya, apa sih sebutannya? Buat pokoknya penonton aja ya, teman-teman yang lagi nonton di rumah, jangan lupa untuk follow Instagramnya resolusi underscore tuh kalau gak salah, resolusi underscore. Ya, resolusi pokoknya underscore. Kamu baca apa info di bawah karena kita bakal bagi-bagi giveaway. Oh apa tuh, handphone? Mumpung Pak, handphone saya rusak nih. Umroh. Oh alhamdulillah, lebih bagus lagi. Berbentuk brosur. Oh berbentuk brosur. Ya, tapi bentuknya brosur, enggak bercanda. Yang benernya lagi gue kita bakal kasih spesial banget dari teman-teman resolusi. Oh iya, wow, tepuk tangan buat resolusi. Iya. Yeah. Hehehe. Betul sekali, dan itu dia, jangan sekali lagi ya, jangan lupa untuk follow. Speech Pak ya, biar saya tuning enak. Oke, okay, silakan dituning. Jangan lupa untuk follow kita juga di Beijing Connection ya. Oke, okay, inilah We Should Leave Our Hearts in the South Where They First Met. Kalian sudah bisa dengarkan semuanya di Spotify dan platform musik. Yang kalian suka semuanya ada di Apple Music, semuanya ada, di YouTube juga ada. Betul. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya kami Beijing Connection. Terima kasih.